Yang penting pasar di Sumatera Utara itu, Pak. Siap. Gua ke Medan itu Anda enggak pernah tahu. Saya dalam MC itu kan lu bisa stand up kan? Bisa lah, sambil lah. Iya sambil kan, soalnya kan udah gak ada yang suka kamu, maunya yang agak lucu-lucu ya. Jadi lu dibayarnya MC atau dibayar stand up? Dibayar MC lah. Terus materi lu gak dibayar? Dimintain gak bang? Enggak. Gak dibayar? Cuma bang, nambah ya bang ya. Nanti tolong ya, gak ditambah sikit. Tapi lebih enak jadi stand up atau jadi MC? Sebenarnya MC lah bang. Karena? Emang ya. Udah passionnya di situ. Kayaknya sudah. Ini yang dua orang ini passionnya di mana? Sebenarnya kawan MC ku ini dulu pak. Oh mentornya? Pernah dua. MC. Ya, sebelah? Sebelah belum pernah pak. Belum pernah join. Dipakai? Belum pernah dipakai. Aduh. Sama abang. Dia ngarep dipakai atau apa? Kita ngomong sama media buat di foto-foto. Siapa? Yang penting pasar di Sumatera Utara itu pak. Siap. Gua ke Medan itu Anda nggak pernah tahu. Saya dalam setahun bisa berapa kali kesini. Berapa kali? Pernah gua 8 kali acara Wilmar. Wow. Kesini. Dan Anda tahu saya dibayarnya berapa? Berapa? Kan kita perusahaan kan kasih tanah buat nanti saya. Pokoknya banyak banget gua kesini. Cuma syarat perusahaan adalah kita nggak boleh ngetweet atau nggak boleh kasih tahu di media sosial kalau kita di Medan. Yeah. Itu masalahnya kadang-kadang. Tetapi gue kalau pingin kesini, kadang-kadang gue kalau lagi ada acara di mana-mana, gue hubungi komunitasnya. Kayak kemarin gue di Malang, gue telepon komunitas. Kemarin gue di Ternate sama Via Valen. Gue hubungi komunitas ada di mana, ada malam-malam ini, ada acara apa, ada open mic kan. Karena gue pingin berbagi banyak. Karena sampai saat ini, kita juga capek cross stand up. Gua lagi, calontong lagi, gua lagi, calontong lagi. Tapi kita jadi berani karena bayaran kita per tahun makin naik. Jadi teman-teman yang juara 1, 2, 3 khususnya ini dari pilihan gua ya. Pilihan mereka berdua beda. Tapi dari gua pilihan gua, yang nomor 1, 2, dan 3 kalau dia pelajari dengan cara yang rutin, enggak usah kilat satu komik sebenarnya. Gua dulu belajar stand up, gua kelilingin 3 kota. Jakarta, Bogor, dengan Bandung. Boleh cek, saya ke Bubur Cafe di Bandung, di Bogor sama Rifki, Jakarta Comedy Cafe. Gua kelilingin untuk belajar, di saat gua jadi, gak ada yang bisa bantah. Dan gua bisa bertekad sebagai stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Thank you, luar biasa. Gua diajak kesini, apalagi temanya stand up comedy freedom. Iya bang. Tapi gak ada materi tentang freedom hari ini. Sangat disayangkan. Itulah boleh. Tapi gue boleh jujur. Iya bang. Dari semua peserta, dari satu sampai cewek yang paling terakhir. Iya bang. Luar biasa lo. Oh. You are the best pokoknya. Tinggal waktunya kapan kalian akan tembus. Sekarang yang cewek hari ini ternyata ada satu. Ada bang. Kalau mau cewek ini di komunitas. Siap. Besok suci buka lagi. Siap. Besok suci buka lagi. Telepon Om Indro, infoin kalau ada stand up cewek. Oke. Okay. Karena kita kekurangan stand up comedy perempuan. Oke, okay, bang. Jadi siapa tahu bisa diajarin oleh mereka mentor-mentor hebat, bisa jadi stand up comedy perempuan seperti besok ataupun siapa yang Arafa. Siapa kami? Gita putar-putar. Ya. Yang baru putar-putar yang bawa-bawa tetek palsu itu ya. Ah, bisa dibilang gitu, Pak. Kayak aku punya lah, Bang. Itu masih di bawah materinya. Enggak tahu sih, enggak ngikutin juga sih. Itu perlu tapi gua kasih tahu sama lu. Ya, Bang. Stand up comedy Indonesia dari 2011 dikuasai oleh satu suku. Suku apa tuh, Bang? Batak. Yeah, mana bahasa suaranya? Sari, buka bakal cek. Siap.